Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran keempat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang berkembang biak, di mana semua benda hidup dapat berkembang biak. Anak-anak hebat tahu tidak apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan, di mana maksudnya adalah memperbanyak jumlah makhluk hidup yang sejenis agar terjaga kelestariannya. Manusia memperbanyak keturunan dengan cara melahirkan. Manusia melahirkan manusia yang baru. Ini adalah perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak melalui bagian tubuhnya, contohnya melalui batang, biji, dan tunas. Hewan berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur. Hewan dia melahirkan hewan yang baru. Contoh hewan bertelur adalah ada ayam, itik, burung, ular, katak, ikan, buaya, kura-kura, dan lain sebagainya. Sekarang cobalah anak hebat hitung banyak telur di bawah ini. Banyak telur adalah sebanyak 69, ditulis 69. Jadi 69 sama dengan 60 ditambah 9, 60-an ditambah 9 satuan, di mana 6 menempati tempat puluhan, 9 menempati tempat satuan. Nah, sudah pahamkah anak-anak hebat sekarang tentang perkembangbiakan? Jika sudah, sekarang silakan anak-anak hebat kerjakan soal latihan dari halaman 34 sampai 39. Dikerjakan dengan teliti ya. Oke, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak hebat.